Tentang pemberhentian dan pengangkatan Pratim Kecamatan Belalau oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Kata pengantar pengangkatan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dan bersumpahnya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sempurna, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Naskah sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Selaku dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya yang berlaku bagi Pekon daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Kepada saksi dan rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini Selasa, tanggal 10 bulan Mei tahun 2022, saya, Bupati Lampung Barat, dengan ini melantik 1. Saudara Ahmad Herdiansah Sarjana Ekonomi sebagai Pratin Kejadian Kecamatan Belalau. 2. Saudara Herwin sebagai Pratin Sukarame Kecamatan Belalau. 3. Saudara Sunandar sebagai Pratin Serungku Kecamatan Belalau. Berdasarkan keputusan Bupati Lampung Barat nomor B garing 226 garing KPTS garing 3 Romawi titik 13 garing 2022 tanggal 19 April 2022. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Penyematan tanda jabatan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Bupati Lampung Barat. Thank you.
Serius terus bapaknya, Erwin. Apa itu? Tegang. Belum apa-apa tegang bapak itu. Mantap. Nah senyum gitu kan enak. Salah langkah kawan itu, robot. Jalan robot. Kepada Bupati Lampung Barat disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada para perantin yang baru saja dilantik disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin disilakan duduk kembali.